Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Apa khabar saudara penonton sekalian? Tidak kira di mana anda berada, di timur, barat, utara, selatan, rakan-rakan kami di Republik Singapura, Brunei Darussalam, terima kasih kerana menjadikan Forum Perdana Ehwal Islam sebagai juadah ilmu di malam Jumaat anda. Dan pada hari ini kami cukup berasa bertuah kerana kami sedang bersiaran dari Dewan Saadah Majlis Ugama Islam Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Apa khabar orang Sabah? Wah, dah makan ke belum? Semangat tengok. Okey bakal akal. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita di Dewan yang berbahagia ini. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup menarik dan telah diaturkan ataupun telah dianjurkan forum pada hari ini oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM yang telah memungkinkan siaran ini berlangsung. Dan saudara penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup menarik bersempena dengan sambutan Hari OKU yang disambut pada 3 Disember setiap tahun. Tajuk yang telah kita pilih pada hari ini ialah Bukan Ini Pintaku. Cukup menarik tajuknya. Kita nak tahu apakah perbincangan yang akan dibincangkan. Teruskan bersama dengan kami di Forum Perdana Ehwal Islam. Saudara penonton yang dikasihi sekalian, bagi membincangkan tajuk yang hebat pada hari ini, kita membawakan dua orang tokoh agamawan yang cukup tidak asing lagi di negara kita. Yang di sebelah kiri saya ingat orang Sabah cukup kenal dengan tokoh agama ini. Ingin saya perkenalkan iaitu yang berbahagia Sahibus Samahah Ustaz Haji Bongsu Aziz bin Haji Jaafar, merupakan mufti kerajaan negeri Sabah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Baik, di sebelah yang berbahagia Ustaz, yang juga merupakan penulis yang cukup tidak asing lagi di pentas Forum Perdana Ehwal Islam, suka saya untuk memperkenalkan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, merupakan pensyarah Universiti Malaya. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Ni bila terakhir Prof sampai ke Sabah ni Prof? Oh, lama dah. Saya ingat 2 tahun yang sudah agaknya. Jadi sampai ni yang pastinya mutiara perlu dibawa balik lah. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kita. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, dengan tajuk Bukan Ini Pintaku, kalau kita lihat kepada Akta OKU pada tahun 2008 telah menggariskan 7 kategori OKU sebagaimana yang tercatat di dalam akta tersebut. Jadi tentu sekali kita nak bincangkan pula bagaimana kita nak menimbulkan kesedaran, pandangan Islam pula kepada golongan OKU ini. Saya nak mulakan rentak perbincangan kita dengan yang berbahagia Sahibus Samahah Ustaz. Kalau kita lihat Ustaz ya, dari sudut penciriannya orang kurang upaya ni, dari sudut aktanya telah diperincikan tentang 7 kategori yang dinyatakan. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan kepada kita. Apakah kedudukan orang kurang upaya ini, OKU ini, dalam sudut pandang Islam? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Hariri selaku moderator kita pada hari ini dan rakan ahli panel Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian, kalau kita melihat, kita bermula daripada perkara yang paling asas, Islam sebagai satu ajaran yang lengkap, as a complete way of life, sebagai satu ad-din. Kita sedia maklum bahawa Islam menyediakan ruang yang begitu luas, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara vertikal dan hubungan sesama manusia. Jadi tata cara hidup yang telah diatur oleh Islam ini, maka dia tidak melupakan golongan yang dianggap orang kurang upaya, OKU. Oleh kerana itu kita lihat sebagai rahmatan lil alamin, Islam memberikan keistimewaan, kedudukan yang begitu tinggi kepada orang-orang yang menyantuni orang kurang upaya ini dan juga orang kurang upaya itu sendiri sebagai sebahagian daripada komuniti masyarakat yang mesti kita lihat mempunyai sumbangan, mempunyai sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Sebab itulah kalau kita lihat orang kurang upaya ini, dia termasuk
dalam istilah du'afa, orang-orang da'if, yang memerlukan perkhidmatan, memerlukan bantuan khas, supaya mereka boleh melestarikan kehidupan mereka ini, malah mungkin menyumbang. Dan kalau kita lihat para du'afa ini, khususnya orang kurang berupaya ini, ataupun orang kurang upaya ini, sebenarnya ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, supaya yang pertama, dengan kewujudan golongan ini, maka kita mampu untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan apa saja kebaikan, kebajikan yang mampu kita buat, dan sekaligus meningkatkan pahala. Jarang-jarang kalau kita bercakap mengenai OKU, kita kaitkan dengan pahala. Yang kita kaitkan ialah liability, bebanan, kesusahan yang mungkin ada apabila kita di kalangan anggota keluarga kita ada OKU. Sebenarnya tidak. Semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ganjaran pahala kita. Allah sudah tahu mungkin dalam keluarga kita ini mungkin salatnya kurang, mungkin puasanya kurang, mungkin juga amal ibadatnya kurang. Maka Allah uji kita dengan lahirnya mungkin di antara keluarga kita OKU, orang kurang upaya. Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan ini pahala kita ini. Yang keduanya, supaya mekanisme yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sistem kehidupan di mana kita ada sistem salat, kita ada sistem puasa, dan kita ada sistem zakat. Tuan-tuan, sistem zakat ini tidak akan dapat mampu kita penuhi 100% kalau sekiranya kita mengabaikan golongan-golongan du'afa ini. Nah, di situ kelihatan bagaimana sebenarnya dia meraih kreativiti kita, inovasi kita, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan orang kurang upaya ini. Dan yang paling penting, ya saudara pengerusi, saya kira mudah-mudahan golongan ini ada dalam masyarakat kita, akan menjadikan kita ini terhindar daripada kategori orang-orang yang mendustakan agama. Yang dalam surah Al-Ma'un, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada orang-orang yang riya, orang-orang yang salatnya lalai, tetapi orang-orang yang mengenepikan, kan, mengenepikan kebajikan orang-orang golongan kurang upaya ini, saya kira boleh juga kita masukkan dalam kategori ini. Sebab itulah saya kira dia bukan satu liability sebenarnya, tetapi kewujudan ini adalah menjadi tunjang untuk kita melakukan kebajikan dan kebaikan. Baik, terima kasih kepada yang bahagia Sahibu Sama Ustaz. Jadi mungkin Prof boleh komen sedikit, bagaimana saat kita menerima anak OKU ini, supaya kita ini tidak mandang negatif, tetapi anugerah tadi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Silakan Prof. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Muhammad Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar kita, Nek? Orang Sabah, Nek. Eh, betul ke Ustaz macam tu ke? Boleh lagi. Bolehlah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita bercerita tentang satu daripada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang membaca satu daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan yang sempurna, dan Allah juga boleh menjadikan tidak sempurna, yang cacat. Allah boleh menjadikan yang sihat, dan Allah juga boleh menguji dengan sakit. Kaya dan diuji pula dengan kesusahan. Semua ini tidak sia-sia. Sebab itu, kalau ada mak ayah dalam hati yang sedang menonton ataupun yang datang, terasa dulu, aku pernah terdetik dalam hati. Alamak, ay, kenapalah muka macam ni? Kenapalah badan macam ni? Kenapalah macam-macam? Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun dengan Allah. Sebab itu perasaan manusia. Tapi saya ingat dekat Sabah ni tak ada, kan? Ni mesti negeri lain ni. Pasti berdengung agaknya. Ya? Bukan di Sabah lah. Ya? Kita mahu ingatkan diri kita bahawa apapun yang Allah Subhanahu Taala kurniakan atas diri seseorang dan ahli keluarga dan masyarakat, itu adalah
anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sia-sia. Allah sebut di dalam Al-Quran, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah jadi langit bumi, Allah jadi siang malam, Allah jadi semua ada atas luar semua dalam. Kehidupan muka bumi ini satu, Allah nak tunjuk la ayatin li ulil albab. Ini kuasa Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kita dah Islam. Kita mengaku kita beriman. Buang rasa terhina. Buang rasa menyesal. Buang rasa boleh jadi bawa sial. Boleh menyebabkan susah hidup aku. Miskin aku kerana anak ini. Buang. Kita kata kita Islam. Kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita. Kita dah sengit sikit dah. Perasaan dan sikap kita menanggapi sesuatu. Kita betulkan tanggapan itu takut kita tersengit daripada apa yang kita percaya akan kuasa Allah SWT. Dan di akhir itu juga Allah menyebut, semua itu bukan sia-sia. Yang kita doa, Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, Maha Kaya Allah SWT menjadikan apapun keadaannya itu bukan saja-saja, bukan sia-sia. Rupanya satu cara Allah nak jadikan kita kuat ialah Allah datangkan orang yang lemah di keliling kita. Allah nak jadikan kita kuat, Allah beri orang yang lemah di keliling kita. Baru kita nampak syukur aku. Orang ini dilahirkan tidak ada kaki, aku ada dua kaki. Kita jadi lebih kuat. Orang yang tidak ada kaki, dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dia, yang badannya perlu ditampung dengan basketbol supaya berbentuk badannya. Maka dia kata, syukur aku, Allah berikan aku tubuh, cuma kaki tak ada sebelah. Allah kalau nak bagi kita kuat, Allah datangkan yang lemah di sekeliling kita. Allah kalau nak bagi kita banyak kebaikan, Allah bagi keburukan di sekeliling kita. Supaya kita dapat menampung keburukan itu dengan menambah kebaikan. Indahnya kuasa Allah Subhanahu Taala yang dikatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada apa pun atas muka bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Umi-umi, abah-abah, kakak-kakak, adik-adik, tengok keluarga kita ni. Tidak ada yang sia-sia. Dan kita ingat, ya, akhirnya kita berdoa, Subhanaka faqina azabannar. Tu habis ayat tu. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, jauhkan kita daripada siksa api neraka. Jangan kerana kekurangan ini, kelemahan itu mencampakkan kita ke dalam api neraka. Kerana kita sudah ada tanggapan yang salah. Mengapa aku mendapat zuriat begini? Mengapa kehidupan aku begini? Mengapa Allah tak sayang pada diri aku dan sebagainya? Hatta binatang yang melata di atas muka bumi ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada apa pun yang melata, Ustaz kan? Atas muka bumi ini, kecuali Allah dah tentukan dah rezekinya. Apatah lagi anak-anak kita. Apatah lagi hidup kita. Yang Allah dah tentukan hidupnya. Dan bila datang ni Islam-Islam kata, tak ada sial. Tak ada. Imam Al-Bukhari sampai mewujudkan bab la adwa. Tidak ada penyakit yang menjalal, wala tiyarata, tidak ada sial. Sial kereta ni aku tak nak bawa, sial rumah ni pindah rumah, sial anak aku ni. Tak boleh lah, tak boleh. Tidak ada sial pada orang-orang, tidak ada. Yang menyebabkan kehidupan kita menjadi melarat. Jadi kaya Allah SWT mendatangkan Islam itu dengan penuh keimanan yang menimbulkan di dalam hati kita penuh kesyukuran. Subhanallah. Maknanya key pointnya adalah kita kena syukur apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan apabila kita syukur, insya Allah Allah akan redakan keresahan kita, beri kesabaran kepada kita, reda insya Allah. Baik. Sebelum kita berhenti rehat, kita akan selepas kita berhenti rehat nanti, saya akan tanyakan pula bagaimana peranan masyarakat supaya kita dapat engage, kita dapat menjaga orang OKU seperti keluarga kita. Beri kasih sayang insya-Allah. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.
Kembali bergabung di Forum Perdana Ehwal Islam. Kita masih lagi bersiaran dari Dewan Saadah Muiz Kota Kinabalu, Sabah. Forum ini dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Di Dewan kita ini ramai daripada masyarakat setempat, warga JKM, dan saya juga memerhatikan ada pada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, orang kurang upaya yang bersama dengan kita. Kita bagikan tepukan kepada mereka yang cukup bersemangat datang pada pada hari ini untuk mendengar Forum Perdana Ehwal Islam. Kita nak pergikan pula dalam fasa yang kedua ini, kita nak sentuh pula dalam soal elemen kemasyarakatan, Ustaz. Kalau kita nak tengok masyarakat kita pada hari ini ramai, maknanya sekeliling kita mungkin kalau tidak sebelah rumah kita, dalam komuniti kita, dalam taman kita, ada orang kurang upaya. Mungkin sebagai cadangan ataupun pencerahan daripada Ustaz, bagaimana untuk kita mendidik masyarakat kita supaya melihat orang kurang upaya ni sebagai mad'u, orang yang nak didekati, nak ditolong. Bukannya nampak orang kayu pandang seleh aja, pandang sini saja kan. Jadi bagaimana kita nak didik tu, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz moderator kita, Ustaz Hariri, rakan ahli panel, Dr. Sharifah dan seterusnya para hadirin muslimin muslimat sekalian. Bila bercakap mengenai masyarakat ini, dia akan ada satu program yang daripada atas turun ke bawah dan daripada bawah naik ke atas. Daripada tepi kanan pergi ke kiri, daripada kiri ke kanan. Pokoknya kena ada satu program yang bersepadu, yang integrated pada pandangan saya. Cuma sebelum daripada itu, saya kira apa yang ada dalam masyarakat kita ini cukup baik. Apa yang ada sebagaimana diterangkan oleh pengerusi tadi, bagaimana kerajaan menyediakan prasarana-prasarana, sudah ada. Tetapi perlu ditingkatkan, perlu diberikan penekanan lebih kepada kemudahan-kemudahan awam, kepada orang OKU. Kan sekarang ini misalnya di jalan-jalan raya yang dibuat, kadang-kadang dia tidak mesra OKU, Ustaz. Kan dia wheelchair itu tidak boleh naik ke atas. Itu masalah. Kemudian sebahagian tempat pula tidak menyediakan mungkin parking-parking lot parkir untuk yang sesuai untuk orang OKU. Jadi ini juga perlu diperbaiki, kan? Dan yang paling penting saya kira sikap kita lah masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita ini ada, katalah di mall atau supermarket, hypermart dan seumpamanya, ada disediakan parking lot untuk khas untuk orang OKU. Tetapi yang parking di situ bukan OKU, tapi OKA. Apa itu, Ustaz? Orang kurang akal. Sebab dia tidak mengira kalau sekiranya ada OKU, betul-betul perlu tempat itu, macam mana dia mau masuk? Dia tidak boleh gunakan sudah. So akhirnya akan memberikan satu keadaan yang tidak selesa kepada OKU. Dan ini rasa-rasanya pendidikan masyarakat. Sebab itulah bila kita bercakap begini, bagaimana peranan masyarakat untuk menangani masalah OKU ini, maka saya kira tadi saya sebutkan mengenai kena ada satu usaha yang holistik, yang bersepadu daripada pelbagai peringkat. Maka saya kira saya ingin sentuh yang pertama dulu, OKU itu sendirilah. Ya, sebab kalau OKU itu sendiri tidak merasa dia perlu berubah, saya kira masyarakat pun susah untuk berubah. Sebab itulah maka kena ada sekurang-kurangnya 4 kumpulan ini. Yang pertama, OKU itu sendiri. Anak-anak kita, adik-adik kita yang Allah Subhanahu Taala yang saya sebutkan tadi, Allah uji kita dengan kehadiran mereka ini. Maka itu satu pihak. Yang keduanya, keluarga yang menerima ini, yang walaupun bukan pinta mereka, bukan mereka mau anak lahir begini dengan keadaan begini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan begitu. Yang ketiganya, masyarakat umum. Yang masyarakat ini memberikan kadang-kadang pandangan yang mampu menukar suatu suasana yang mungkin positif jadi negatif. Melalui budaya misalnya. Macam Dr. Sharifah tadi sebut. Ya? Bagaimana kadang-kadang masyarakat memberikan gambaran negatif. Dan yang keempat ialah saya kira pemerintah. Ini sistem yang diwujudkan, yang perlu diperbaiki. Nah, kalau kita lihat OKU itu sendiri, dia perlu ada satu kesedaran bahwa
apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia kena redha, dia kena sabar. Dia kita kena tengok, tadi Dr. Sharifah sebut, dia kena tengok orang yang lebih teruk daripada dia. Kan? Ini betul. Orang Sabah bilang orang yang lebih sandik daripada dia. Jangan tengok orang yang lebih baik daripada dia. Tengok orang yang lebih teruk daripada dia. Jadi dengan itu akan datang sifat redha, sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah keluarga. Maka keluarga juga saya kira ya harus bersifat redha dan sabar dan memahami bahawa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada mereka hadiah pahala yang lebih besar, kan, dan seumpamanya. Jadi keluarga ini harus bersedia dengan keadaan ini. Saya kira banyak keluarga yang kurang bersedia, maka menyebabkan anak-anak ini terbiar, malah dianggap anak-anak ini satu orang yang mungkin membawa perkara yang tidak baik kepada keluarga. Yang ketiganya, menukar minda masyarakat daripada OKU ini liability, bebanan, kepada sebenarnya aset. Aset negara, aset masyarakat. Sebab saya tengok dalam beberapa aspek orang OKU ini, Ustaz, dia lebih fokus. Betul. Dia lebih fokus. Mm-hmm. Ya. Dia lebih fokus dalam kerja dan dia jarang menyeleweng daripada apa yang sepatutnya. Sebab itulah masyarakat punya tanggungjawab sosial untuk membetulkan pandangan ini. Daripada pandangan negatif kepada pandangan positif dan menerima potensi orang OKU ini menjadi potensi yang lebih baik berbanding dengan keupayaan mereka. Dan terakhir saya kira pihak berkuasa mesti menyediakan prasarana-prasarana sistem yang sesuai, yang mesra dengan golongan ini, supaya dengan itu mereka mempunyai peluang yang sama dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pendidikan, dalam pelbagai bidang kehidupan yang lain. Saya kira kalaulah sekiranya empat golongan ini bersatu secara holistik untuk merubah dan mengubah, saya yakin insya Allah sudah tidak akan ada pandangan-pandangan sinis terhadap golongan OKU, dan insya Allah OKU akan menjadi sebahagian daripada kumpulan masyarakat yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, memberikan sumbangan yang sekata insya Allah. Saya nak susul terus soalan kepada yang bagi Prof. Kalau dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi, prasarana, kebajikan yang telah diberikan oleh kerajaan begitu banyak, tapi kalau inisiatif daripada orang OKU sendiri tak nak ikut program, tak nak ikut kemahiran disediakan, maka dia tak ke mana. Ha, kalau asyik memandang kepada rendah diri semata-mata. Tetapi kerajaan buat macam-macam. Kemahirannya bahkan diangkat sebagai, pernah diangkat sebagai senator Dewan Negara, pengiktirafan besar kepada orang kurang upaya ini. Mungkin Prof dapat dapat bagi suatu motivasi lah kepada orang OKU yang berada di seluruh negara kita. Bagaimana untuk mereka motivasikan diri mereka sendiri. Biar kurang, tetapi perlu ada kemahiran untuk menjadi aset kepada negara itu, Prof. Silakan. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga Sahibu Samaha, Ustaz Aziz Bongsu. Tuan-tuan, puan-puan, semua warga OKU yang kita kasihi semuanya. Kita sayang mereka sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi mereka. Tapi dalam pada kita kata nak bina motivasi diri, ya, semangat, kita tak nafikan bahawa sebagai manusia kita mempunyai perasaan kadangkala rendah diri, kadangkala rasa ketidakmampuan dan macam-macam. Saya fikir tidak hanya OKU barangkali mempunyai perasaan sedemikian, kita yang sempurna, yang sihat juga ada perasaan itu. Ketika kita sihat boleh bermain dengan cucu, dengan anak-anak, kaki kita kuat berlari, tiba-tiba lutut kita sakit. Semayang yang daripada boleh berdiri, tak boleh diri duduk. Pada ketika itu pun, perasaan kita sudah berubah kan? Kita sudah rasa macam, alah, macam tak kena je. Mula datang macam-macam rendah diri dan sebagainya dalam diri kita. Apatah lagi mereka yang sepanjang kehidupan atau dilahirkan dalam keadaan begitu. Sudah tentu kita memahami perasaan dan cuba kita faham betapa sukarnya mereka membawa perasaan itu dan nak duduk dalam keadaan yang bersemangat dan bermotivasi sepanjang ketika. Namun begitu, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan tentang sifat manusia itu, yang ada sifat yang dinamakan sebagai sifat halu'.
Innal insana khuliqa halu'a wa iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu alkhairu manu'a. Memang manusia ni ada sifat halu', dia tak tentu halalah senang cerita. Kadang-kadang bila dia berhadapan dengan kesusahan, dia cepat keluh kesah. Tetapi bila dia berada dalam keadaan kesenangan, dia menjadi orang yang lupa diri, lokek, bakhil dan sebagainya. Allah juga menggambarkan tentang perangai kita ini dalam Al-Quran dengan katanya jahulan zaluma. Sifat jahil dan sifat zalim ini juga ada dalam perangai kita. Sebab itulah, tidak hanya nak memotivasikan OKU kita yang kita sayang semuanya, tetapi kita semua sekali, bahawa sesungguhnya sesekali kita kena self-talk lah, kata orang putih, dengan izin. Sebab sekarang orang duk guna perkataan selfie. Adik-adik tahu selfie? Ada yang tengah selfie ke? Kita asyik ambil gambar kita sendiri kan? Tetapi kadang-kadang kita terlupa untuk bercakap dengan diri kita sendiri. Kita boleh tengok muka kita sendiri dan ambil gambar kita sendiri, tetapi kita mesti selalu self-talk. Cakap dengan diri kita sendiri tentang keberuntungan-keberuntungan yang Allah beri dalam hidup kita. Kita cakap dengan diri kita sendiri, kita self-talk dengan diri kita. Satu, orang mungkin pandang apa yang kurang dan cacat, tetapi Allah tidak pandang walau sedikit pun yang kurang maupun yang cacat pada fizikal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kecuali kita ubah yang disebut oleh Sahih Samaha. Begitu juga disebut oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tidak apa aku kurang, aku cacat, walau orang panggil aku ali tempang lah, ali dengkot lah, apalah kadang-kadang orang itulah gelar orang-orang yang kurang dan cacat macam-macam ini. Tetapi bagaimana kita nak berhadapan? Ingat, Allah tak pandang kekurangan itu pada muka dan fizikal kita. Yang Allah pandang, sayang Allah kat kita, Allah pandang hati kamu. Berusaha nak menguatkan hati. Allah pandang amalan kamu. Lebih susah kamu melakukannya, lebih banyak pahala dan rahmat Allah ke atas kamu berbanding orang yang senang. Orang yang susah nak buat kerja lebih dihargai dan diberi banyak rahmat sebenarnya daripada orang yang mudah. Justru saya nak mengajak diri kita, sesekali kita mesti bercakap selalu dengan diri kita bahawa Allah mengasihi kita. Allah tidak sia-sia dalam meletakkan apapun kedudukan dalam diri kita. Semua yang Allah bagi adalah yang paling baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada benda yang kita suka tapi Allah kata tak baik untuk kamu. Ada benda yang kita tak suka, aku benci keadaan begini, tapi Allah kata itulah yang baik untuk kamu pada ketika ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Rasa masuk jiwa saya mendengar daripada baik-baik kata doktor tadi tentang bagaimana kita nak motivasikan diri kita. Kita akan berehat sekali lagi. Sekembalinya nanti kita akan bagi ruang kepada para penonton di dewan ini untuk pertanyakan soalan kepada ahli panel. Kita berjeda seketika. Kembali bertemu di Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan kepada anda dari Kota Kinabalu Sabah ataupun spesifik lagi di Dewan Saadah Muiz yang kita bincangkan dari awal dengan tajuk kita pada hari ini, Bukan Ini Pintaku. Bersama dengan dua panelis kita pada hari ini yang berbahagia Sahibul Samaha Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Baik, saudara penonton sekalian, 29 lalu saya telah berkongsi dan bertanyakan soalan kepada panelis kita dan pusingan ini saya nak bagi ruang kepada para penonton kita yang berada di Dewan Muiz pada hari ini untuk bertanyakan pula soalan kepada ahli panel. Kalau sudah bersedia, apa kata kita sambut soalan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Namanya saya Dimson bin Didong, berasal dari Kudat. Dimson bersekolah di sekolah vokasional Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis Papar. Dimson, silakan dengan soalannya. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalannya berbunyi begini, Ustaz.
Ibu bapa sering melihat kekurangan jika mendapat anak OKU. Sedangkan Allah mengangkat martabat dan darjat ibu bapa yang mempunyai anak OKU. Apakah janji Allah kepada ibu bapa yang juga anak OKU ini? Baik, itu saja Dinsen. Terima kasih kepada Dinsen dengan soalan yang begitu baik. Saya dapat merasakan soalan itu lahir daripada lubuk hatinya. Bertanyakan, mungkin ada ibu bapa yang senasib dengan ibu bapa Dinsen yang punya anak OKU ini. Mungkin jawapannya, apakah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala nak balas kepada ibu ayah yang sanggup bersusah payah untuk menjaga orang OKU ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi dan juga saudara moderator, rakan saya ahli panel. Kalau kita bercakap mengenai apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang dengan redha dan sabar menerima OKU, orang kurang upaya ini dalam hidup mereka, malah menyantuni mereka dengan sebaik-baik penyantunan, kan? Saya kira semuanya bertitik tolak daripada perkataan sabar. Ya, semuanya bertitik tolak daripada kalau mereka redha, sabar dengan keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, maka Allah menyediakan ganjaran yang cukup besar di dunia ini dan di akhirat. Kalau kita lihat dalam surah Al-Insan ayat 12 itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan diberikan kepada mereka atas kesabaran mereka itu jannah, surga, dan juga harira, yaitu sutra-sutra sebagai pakaian. Allah menjanjikan syurga kepada orang yang sabar. Tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian, kalaulah sekiranya kita boleh menerima kehadiran orang kurang upaya, menganggap dia sebagai anugerah, menganggap dia sebagai amanah, menganggap dia sebagai ujian, malah menganggap dia sebagai poin untuk Allah Subhanahu Wa Taala menambah ibadat kita, amal kita, maka ganjarannya Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ialah syurga. Demikian juga orang-orang yang sabar meladeni golongan ini, maka mereka ini akan mendapat apa yang dipanggil, disebut di dalam Al-Quranul Karim, salamun, salam, kesejahteraan, keselamatan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejahteralah kepada kamu terhadap apa yang kamu sabarkan, terhadap ujian yang sebahagiannya diberikan kita anak kurang upaya, diberikan kita adik yang terpaksa kita jaga 24 jam, yang terpaksa kita uruskan daripada A sampai Z. Tetapi kalaulah sekiranya kita datang itu dengan satu keyakinan dan kepahaman yang betul yang kita sebutkan sebelum ini, insyaAllah kita akan mendapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, yaitulah salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan, keselamatan atas apa yang kamu sabar. Dan yang ketiganya, kalau kita telusuri juga di dalam Al-Quran, tuan-tuan, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, menjanjikan pahala dua kali lipat, dua kali ganda kepada orang yang sabar ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah orang yang Allah Taala berikan ganjaran dua kali. Kalau orang lain sekali, setiap kebaikan sekali, tetapi orang yang sabar khususnya dalam melayani, mengurus, mentadbir orang-orang kurang upaya ini, Allah Taala berikan dia double pahala. Sebab itulah saya ingin menyeru semua kita ini, umat Islam, jangan menganggap, jangan sekali-kali menganggap walaupun sedikit dalam hati kita bahawa kehadiran orang kurang upaya menyusahkan kita. Apalagi kadang-kadang kita tengok selalu dalam TV, kadang-kadang macam musibah atas dosa-dosa kita yang lepas. Kadang-kadang saya pun tidak setuju yang itu. Ya, kadang-kadang musibah itu datang kerana ujian, bukan kerana dosa kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan pahalanya dua kali lipat. Dan yang terakhir,
orang-orang yang sabar ini khususnya dalam kita berinteraksi dengan orang kurang upaya, tuan-tuan, Allah sentiasa akan menjaga kita. Ya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, kata Allah. Fa innaka bi ayunina, engkau, kamu yang sabar ini maka sentiasa dalam pengawasan kami, sentiasa dalam perlindungan kami. Sebab itulah bila kita bercakap mengenai orang kurang upaya, maka untuk membangkitkan semangat kita supaya mereka ini diterima di dalam masyarakat, maka yang paling penting kefahaman kita terhadap apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak bagi satu lagi ruang kepada para penonton kita yang berada di dewan ini untuk bertanyakan pula soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Siapa tu? Sabariah binti Sulaiman. Sabariah, daripada mana Sabariah? Asal Sarawak, menetap di Sabah 8 tahun. Baik, Sabariah, silakan dengan soalannya. Kerajaan melalui kebajikan masyarakat banyak menyediakan kemudahan kepada golongan OKU. Tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Malah mereka tidak pernah menunaikan solat puasa atas alasan mereka OKU lah. Jadi saya nak Ustaz jelaskan lebih mendalam bagaimana mereka dapat mensyukuri nikmat tersebut. Baik, terima kasih Sabariah. Bukan okay. Ustaz jelaskanlah, Ustaz sampaikan supaya dijelaskan. Baik, terima kasih Sabariah. Saya ingat satu soalan yang hebatlah daripada Sabariah ni. Subhanallah, kagum saya dibuatnya. Mungkin Prof boleh komen, silakan Prof. Terima kasih kepada adik Sabariah atas soalan tadi yang mengingatkan kita semua. Ya, kita juga biasa melihat sekarang ni mudah nak tonton macam-macam dalam YouTube. Kita juga dapat melihat bagaimana mereka yang OKU tetapi mengambil wuduk dengan tak ada tangan, tak ada kaki yang dibasuh dengan begitu susah, membuka hati orang-orang yang sempurna yang juga tidak mengerjakan salat, sebahagiannya meninggalkan kita, kadang-kadang mencuaikannya, sedang kita lengkap dengan segala kejadian yang Allah beri kepada kita. Maka bagus saya kira sekiranya kita mengingatkan diri kita tentang kecacatan itu bukan alasan untuk kita meninggalkan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita membuka sirah, kita berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga cacat, yang buta, yang dinamakan sebagai Abdullah bin Ummu Maktum. Ya, yang merupakan salah seorang daripada yang awal masuk Islam. Bukan Stephen Wonder je kita kenal buta tetapi boleh menghiburkan orang. Kita ada sahabat Rasulullah yang buta tetapi sangat kuat mengerjakan salatnya. Macam mana nak pergi masjid tu? Riwayat mengatakan bahawa diikat tali antara pokok tamar dengan pokok tamar sampailah ke masjid. Itulah menjadi tempat dia pegang. Sehingga di ketika dia uzur, dia pernah minta dengan Rasulullah supaya meringankan dia untuk tidak ke masjid. Dia juga adalah orang yang bersama-sama dengan sahabat Rasulullah Mus'ab yang dihantar ke Madinah untuk mengajar orang mengaji. InsyaAllah. Sebab itu kita kena baca cerita-cerita orang lain yang cacat tapi taat. Orang yang taat tapi hebat, orang yang cacat tapi taat. Dia dihantar ke Madinah untuk mengajar membaca Al-Quran. Ada Quran Braille ke dulu? Tak ada. Apa yang ada? Kesungguhan mereka menghafaz Al-Quran. Dan apa yang kita belajar juga ialah kepercayaan Rasulullah kepada orang ini dengan tidak meminggirkan mereka. Sebab itu pihak-pihak berwajib mesti memberikan kepercayaan sesuai dengan keupayaan sedikit demi sedikit supaya membangunkan potensi mereka ini. Dan tidak dibiarkan, dipinggirkan, keluarga tidak meminggirkan dan sebagainya. Kita baca cerita tentang Abdullah bin Ummu Maktum ini yang juga dilantik menjadi muazzin selain daripada Bilal bin Rabah. Yang apabila tidak adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana pergi berperang,
Umar Maktum juga diminta untuk mengimamkan salat. Masya Allah, satu kedudukan hebat walaupun cacat. Jadi kita nak kata, kita tak boleh gunakan alasan itu kerana Allah telah mengadukerahkan itu sebagai suatu keistimewaan dalam diri kita. Dan saya mengingatkan diri saya sendiri, kita yang sehat, kita yang sempurna, mesti melihat kekuatan-kekuatan orang yang cacat tetapi hebat. Saya ulang sekali lagi, bukan sekadar orang-orang barat, ya, seperti Stephen Hawking, seorang physician, ahli fizik yang terkemuka, yang fizikalnya cacat tapi otaknya hebat. Begitu juga orang yang lain-lain yang banyak sekarang boleh tonton dan tengok juara-juara dunia yang cacat. Maknanya mereka ini menggunakan keupayaan, keistimewaan yang Allah bagi untuk hebat dalam macam-macam bidang. Tapi jangan lupa, kita orang Islam bukan sekadar hebat tapi taat. Semakin kita cacat dan semakin kita taat, semakin itulah darjat kita meningkat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala aza wala ghammun hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada bagi setiap orang Islam itu yang apabila dikenakan ke atasnya nasab, penat. Tentu orang cacat tidak sama kekuatannya dengan orang yang sempurna. Barang melakukan segala amalan itu sudah tentu menimbulkan kepenatan. Orang yang menjaganya sudah tentu menimbulkan kepenatan. Apabila ada penat, apabila rasa sakit, apabila rasa bimbang, 7 benda disebut dalam satu hadis. Apabila rasa duka cita, apabila hati rasa terguris, mungkin orang mengata kita macam-macam. Apabila rasa sedih dan sebagainya, sehingga hatta syaukati, sehingga kan kalau ada duri yang mencocok orang Islam itu, tidak ada apa kecuali illa kaffarallahu lahu min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu taala nak gugurkan dia daripada kesilapan-kesilapan dan dosa-dosa dia. Maknanya ketaatan kita bukan sekadar memberi pahala tetapi menggugurkan dosa. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama di Forum Perdana Ehwal Islam. Sedari awal tadi kita telah membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu Bukan Ini Pintaku, bersempena dengan Hari OKU Sedunia yang disambut pada setiap 3 Disember setiap tahun. Dan tentu sekali forum ini dibawakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, JAKIM dan juga RTM. Baik, saudara penonton sekalian, kita nak masuk di fasa yang terakhir ini. Saya nak bagi ruang kepada kedua-dua ahli panel kita untuk menyimpulkan apakah yang kita dapat rumuskan daripada tajuk kita pada hari ini. Saya nak mulakan dengan yang bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Pengerusi. Saya kira untuk kita simpulkan perbincangan ini, ada beberapa mutiara-mutiara yang boleh kita petik. Cuma sebelum itu, saya kira ketika saya belajar di Universiti Melayu dulu, Pengerusi ya, ada kawan saya OKU, dia tidak mempunyai dua-dua belah kaki, so dia berjalan dengan tangan. Tapi daripada awal lagi saya kira keluarganya amat membantu dia. Anak ini diberikan nama Tuah. Anak ini diberikan nama Tuah dan alhamdulillah dia masuk fakulti perundangan undang-undang dan akhirnya menjadi salah seorang peguam yang berjaya pada hari ini. Jadi ini perubahan minda, tuan-tuan. OKU yang kita bincangkan tadi anugerah Allah Subhanahu wa taala, tapi cara kita menangani macam mana? Masyarakat, keluarga mesti menangani mereka dengan bijaksana. Berikan nilai-nilai positif dalam diri mereka. Tanamkan nilai-nilai agama dalam diri mereka dengan keadaan mereka yang begitu banyak halangan. Tetapi agama memberikan penyelesaian. Jangan kita pinggirkan sama sekali golongan ini. Ya, kita ingat syariah ini hanya golongan yang sempurna, tidak. Kita mesti berikan kefahaman Islam, rancang pengajian, pembelajaran, pendidikan Al-Quran, pendidikan syariat yang lain. Supaya akhirnya anak ini menjadi manusia yang berguna, yang tidak ada bezanya dengan orang lain. Sebab itulah tuan-tuan, mungkin dalam perbincangan ringkas ini saya boleh simpulkan bahawa
orang kurang upaya amat memerlukan bantuan minda, sokongan jiwa, dan sokongan-sokongan lain seperti prasarana dan sistem yang ada. Dan dalam aspek agama, yakinlah tuan-tuan, orang-orang yang terlibat dengan bantuan kepada orang-orang kurang upaya ini, apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Semuanya akan di sisi, dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita di hadapannya. Insyaallah kalau ini dapat kita tanam, mudah-mudahan dia akan dapat meringankan permasalahan OKU kita keseluruhannya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada sahibu samaha Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar yang atas kesimpulan yang dibuat. Baik, silakan Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melihat perkara ini sebagai suatu kesempurnaan dalam hidup kita. Orang kurang upaya ini dia tidak sempurna, tetapi dia menyempurnakan kita. Dia tidak kuat, tapi dia menguatkan kita. Itulah kelengkapan yang Allah beri dalam susun atur kehidupan. Mereka itu mempunyai kelebihan yang menjadikan orang di sekelilingnya yang sempurna itu lebih baik. Dan kerana itu, kita mesti menjaga mereka ini dengan penuh kasih sayang. Mesti berikan semua yang disebutkan oleh sahibu samaha tadi. Kerana mungkin, bukan sekadar mungkin, kita yakin bahawa dengan melindungi hak-hak mereka itu, kita berlaku adil kepada masyarakat kita. Dan apabila kita berlaku adil kepada masyarakat kita, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mencucur-cucur dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak tahu, barangkali dalam banyak-banyak amalan kita, rupanya amalan yang paling hebat di sisi Allah ialah apabila kita membantu orang yang cacat ini. Sebab itu saya rasa bagi mereka yang mengajar, bagi mereka yang bekerja dengan jabatan kebajikan, bagi mereka yang menjaga anak-anak ini, ini orang-orang hebat, tidak mudah dilalui oleh semua orang, maka bersyukurlah. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang Allah sayang. Bukan atas dirinya sahaja Allah sayang, tetapi orang sekeliling yang menjaga dirinya juga Allah sayang. Dan dengan sebab itu kita juga nak menjadi umat marhumah, bukan umat maksiat yang meninggalkan ketaatan, iaitu gemburkan ya anak-anak, gemburkan ya dalam diri kita atas apapun fizikal kita itu sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti Allah cop kita, Allah labelkan kita, Allah letak kita dalam grup yang dinamakan sebagai Al-Hammadun, orang-orang yang bersyukur. Siapa itu Al-Hammadun? Bila dicerita oleh Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hammadun alladhina yahmadun Allah fis-sarai wad-dharra. Orang yang dicop, dimasukkan dalam grup yang digelar sebagai Hammadun itu, kata Rasulullah, ialah orang yang tinggi rasa syukurnya dalam keadaan senang, dalam keadaan selesa, maupun dalam keadaan susah, maupun dalam keadaan sakit, maupun dalam keadaan tidak sempurna. Wallahu'alam. Terima kasih bagi Prof. Jadilah orang yang membantu, jangan menyisihkan mereka. Jadi saya ingat Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian telah melakukan pelbagai usaha dengan sekolah, daripada prasekolah lagi kemahirannya, kelasnya, kemudian kad diskaunnya, kemudahan dan sebagainya. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat. Dan orang kuatnya ada depan, Datuk Safariah juga hadir, KSU Kementerian hadir pada hari ini nak memberi sokongan bersempena dengan hari OKU sedunia ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua sekali yang kerana sudi hadir di dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Tidak lupa kepada kedua-dua panelis, Sahibu Sama Ustaz, Prof, di atas kesudian berkongsi dengan pelbagai informasi kepada kita. Moga-moga dengan perbincangan kita tadi dapat memberi banyak manfaat kepada kita, dan kita jadi orang yang memberi kasih dan sayang, dan kita membantu orang kurang upaya ini.
Bertemu lagi di Forum Perdana Ikhwan Islam. Aku lupa di hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.